Tikus Buleleng gelar acara Pra-PKKMB tahun 2023. Pra-PKKMB merupakan acara yang dilaksanakan sebelum pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan Pra-PKKMB di Tikus Buleleng dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari pertama pada Jumat 18 Agustus 2023, terdapat pelaksanaan kegiatan tes kesehatan bagi calon mahasiswa baru, dan hari kedua pada Sabtu 19 Agustus 2023 diawali dengan absen kehadiran, pengenalan lingkungan kampus, pemberian arahan penggunaan e-learning sebagai persiapan serangkaian kegiatan PKKMB, dilanjutkan dengan sosialisasi PKM. Dengan dilaksanakannya kegiatan Pra-PKKMB, diharapkan para camaba dapat melaksanakan kegiatan PKKMB dengan lancar. Selamat dan semangat untuk mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB tahun 2023 kepada calon mahasiswa baru Tikus Buleleng. Tunjukkan bakat dan kreativitasmu, sukseskan PKKMB tahun 2023. Tikus Buleleng jaya dan luar biasa. Salam Sunderang.